Pada perkembangannya, untuk menjadi daerah yang maju tidak lepas dari perkembangan teknologi yang menjadi penunjang berkembangnya sebuah daerah. Nabire merupakan daerah berkembang dan dalam perkembangannya membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang terampil di berbagai bidang. Dalam sektor pendidikan, tentunya peran guru sangat penting sekali dalam pembelajaran yang memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Sejalan dengan program pemerintah pusat melalui program Merdeka Belajar, saya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, mengajak para pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Nabire untuk berpartisipasi dalam program pembelajaran berbasis TIK 2022 dan Ki Hajar STEM 2022 untuk para peserta didik. Melalui program Pembatik 2022 dan Ki Hajar STEM 2022, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi untuk menyusun rencana pembelajaran dan menerapkan dalam kelas di sekolah masing-masing. Serta untuk peserta didik bisa menemukan hal-hal yang baru dalam pembelajaran di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika sebagai dasar pijakan pelajar Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Mari kita dengan semangat serentak wujudkan Merdeka Belajar.